Ini aku lagi persiapan anakku ulang tahun yang ke-15 tahun. Ya konsepnya sih karena anakku kan girly banget. Tuh Vanessa lagi di makeup artis ya. Ayo, inilah. Ini Vanessa sekarang 15 tahun di mana? Kalau 15 tahun di Amerika Latin tradisional itu seperti sweet 17. Jadi nanti kalau dia sweet 17 malah kita mungkin simple aja. Aku suka oro and pink. Aku suka oro, gold. Suka gold. Kenapa? Karena glamour, bagus ya? Aja. Glamour ya? Iya. Ini dekor pun aku sendiri ya, dibantu sama sahabatku. Ini juga makeup artis John Saleh yang selalu siap untuk aku di Yogyakarta ya. Ini benar-benar ini wah ide dari beliau-beliau justru. Di Amerika Latin justru yang 15 tahun harus yang euforia mewah gitu. Tapi kita sih enggak meriah, bukan mewah. Saya mah simple, ini semua aku sendiri. Ini kenapa? Karena nanti pasti di sekolah Vanessa ada yang mengidolakan Gonzales. Jadi daripada papanya ditarik-tarik, mending aku kasih foto. Iya pasti seneng, udah mama yang siapin semua. It's gonna be the best day gitu, 15 quinceanera. Udah sih. Makanan dari hotel, jadi kita pesan, tapi ada satu nih, tradisi kita harus ada mie goreng yang dibuat tangan papanya dan saya. Ayo lihat, ini yang buat aku sama Abang Gonzales. Ya ini tradisional, kita harus masak ya dimanapun, mau di hotel. Alhamdulillah tuh mie seperti ini, itu tradisi kita kalau ulang tahun. Menu malam ini mungkin ini lebih ke gulas ya, lebih ke daging yang apa ya, pokoknya juicy banget gitu. Tapi ini tetap Indonesia ya, tapi jangan, Abang Bang Gonzales suka pasta, tapi nggak boleh daging karena lagi diet ya. Jadi hanya olive aja. Lagi yuk, ayo bebas. 1, 2, 3. Oke. Nggak nyangka ya, tiba-tiba kemarin bayi kita belajar jalan, terus masih ya
centil-centilnya pakai ini, pakai itu, yang sekarang udah mulai beranjak dewasa. Ya, menjadilah anak Latin ya, Indo-Latin ini. Jadi Indonesia sama Amerika Latin. Bersyukur banget ini sederhana pesta yang kita berikan, yang pasti bisa diingat seumur hidup, karena 15 tahun kan hanya sekali ya. Jadi semoga Vanessa bahagia bisa berkumpul semua. Amin. Meskipun Amanda nggak di sini. Yang penting ada papa, mama, Nando. Tapi sedih sih katanya dia, masa ya, few semuanya. Years dia nggak pernah menghadiri ulang tahun, dan dia juga nggak menghadiri ulang tahunku. Karena lagi sibuk kerja. Dari Amanda, sushi. Gak apa, sushi buat breakfast tadi pagi. Kalau Michael apa ya? Bangutan aku ya. Michael belum. Ya apa profesi dia mau, saya tetap support. Halo, kembali lagi bersama Eloko Gonzales dan keluarga. Nah, hari ini kita mau makan siang nih di salah satu restoran favorit kita di Yogyakarta. Karena abang belum bisa terima makanan Indonesia, apalagi di Jogja ini kan manis banget. Semanis-manis orangnya, kita jadi manis nih di sini ya. Nah, hari ini apa ya, bangunannya itu tradisional banget. Tapi makanannya European banget, Latin banget. Ya suka, walaupun saya cuma makan makan salad. Ya, untuk temani, untuk makan istri sama Nana. Biasa ini aku beli 8 seperti ini, tapi kan enggak ada sudah. Karena abang itu jarang makan nasi. Jadi seminggu sekali, 2 kali nasi. The rest is pasta, roti gandum. Oke, pemirsa, udah semua datang makanan favorit abang nih. Pasti dengan salad, healthy and spaghetti as always. And aku ini brokoli soup. Aku suka banget. Ini saladku dan pasta. Beginilah healthy food kita setiap hari. Oke, selamat makan. Selamat makan semua. Selamat makan semua. Ini tambahnya lagi. Harusnya jam 5 tapi bisa makan sama-sama. Oke, pemirsa, terima kasih. Ini kami udah selesai nih. Udah benar-benar yang ya beginilah healthy food ala Eloko Gonzales family. Enggak pakai aneh-aneh, enggak pakai sambel-sambel, tapi tetap semangat dan sehat ya, Bang. Terima kasih pemirsa udah mengikuti ulang tahun. Dari ulang tahun Vanessa dan sampai sekarang. Sampai makan siang di Yogyakarta. Terima kasih dan sehat selalu.